Halo, jumpa lagi guys dengan saya di channel Kosmos ya. Hari ini kita lagi melakukan pengintaian terhadap hama tupai yang sering mengganggu tanaman buah warga. Kali ini kami sedang berada di kebun cempedak ya. Ini cempedak ini belum begitu matang tetapi sudah habis di hantam hama tupai guys. Nih di bawahnya ini habis disikat hama tupai. Sini tupainya banyak sekali guys. Ini kasihan dengan warga ya. Makanya kita diundang kemari untuk mengurangi hama tupainya sehingga buah cempedaknya ini bisa dipanen pada saat dia sudah matang guys. Ini habis guys ya. Ini sebenarnya belum matang nih tapi sudah habis. Kasihan ya, sebenarnya banyak buahnya nih. Cari sumbernya di sana ya, yang banyak bunyinya. Kita coba menelusuri pinggiran kebun ini. Di sana sisa sedikit lagi guys. Oke, kita lebih dekat lagi. Cuman karena saya nggak ada kameramen, jadi kita off dulu ya kameranya ya. Kita lagi mengintai. Suri pinggiran sawit ya. Ini kita dengan tim yang berbeda lagi. Ini dari tim perbakin ya. Tidak ada penampakan tupai. Cuman dia lalu ngumpet. Wih kaya banyak tuh. Wih oke banyaknya. Ih emang banyak yuk. Wih banyaknya. Kayaknya sih di pohon itu emang tuh. Nah mana guys, ini sudah kumpul kalau langsung dari sini. Tapi masih berjalan tuh. Wih, memang banyak tuh, ratusan mah ada tuh itu. Nah, masih rendah-rendah tuh nampak itu. Rendah-rendah. Hah, mana ini tuh? Mana mas? Hah?
apa alasan kita harus menyelaraskan diri kita dengan alam. Jadi banyak suara-suara alam yang dapat Anda dengar, dapat Anda terjemahkan apa kata alam, walaupun suaranya kecil. Nah, itulah suara alam yang dapat Anda terjemahkan, yang bisa menghibur hati Anda, bisa menginspirasi Anda. Banyak orang-orang di kota besar yang merindukan alam seperti ini. Tapi kebetulan saya tinggal di daerah alam yang seperti ini, ya saya bersyukur sekali. Terima kasih.